بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. استقم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Kasih pada pimpinan majlis pada malam ini. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya, kita dapat sama-sama dipertemukan buat pertama kalinya pada malam ini dalam satu program ceramah Isra' dan Mi'raj yang telah pun kita susun sekitar sebulan yang lepas. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya nak meneruskan perkongsian ceramah Isra' Mi'raj kita pada malam ini, sukalah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan sedikit latar belakang diri. Mudah-mudahan dapat kita pertautkan ukhuwah Islamiah yang ada di kalangan kita, insya-Allah. Nama saya Abdul Rahim bin Muhammad Nasir. Tapi biasa orang panggil Ustaz Rahim Nasir. Saya lahir dan berasal di Gombak, Selangor, dan sebelum ni pun menetap juga di Gombak. Dalam bulan 11 tahun lepas, maknanya baru 5-6 bulan, saya berpindah ke Saujana Utama, Sungai Buloh.
Jadi tadi saya mari daripada Sarjana lah. Tak jauh lah, lebih kurang 60 km saja. Nama pun Sarjana kan. Dan pendidikan terakhir saya secara formal di Universiti Al-Azhar di Mesir tahun 93 sehingga tahun 98 dalam jurusan Syariah Islamiah. Sekali dengan sahabat-sahabat yang lain, Fadil Ustaz Ahmad Dasuki, Fadil Ustaz Nasaruddin Tontowi. Saya sebut yang tuan-tuan kenal lah. Yang tu kenal tak? Ustaz Dasuki dengan Ustaz Din Tontowi. Tamat pengajian tahun 98 sehingga ke malam ini 2018. Saya bertugas sebagai penceramah bebas ataupun bebas berceramah. Dalam kurungan ada tauliah. Bahaya gak babak tauliah ni. Jadi tauliah ada, tuan jangan susah hati ya. Umur saya 44, lupa nak sebut pula, 44 tahun. Ada keluarga, ada anak, isteri, alhamdulillah. Jadi itu sebut sikit lah sebagai kita kata pengenalan diri. Dan insyaAllah saya akan ceramah Isra' Mi'raj malam ni sekitar kurang lebih 1 jam. Pukul 9 saya tengok jam dinding belakang lah. Tadi saya mula 7.55, insyaAllah pukul 9 saya akan habiskan. Sebab dia ada makan. Dia tak boleh lama tuan. Dia bila ada makan ni dia ada gangguan sikit. Tambah pula dia ulang alik bawa air, bawa apa ni kan. Dia tak apalah, yang tu tugasan dia biar tuan-tuan tengok depan je. Jangan tengok-tengok makanan tu. Baik, jadi tuan-tuan insyaAllah dalam 1 jam ini kita akan kongsi sikit secara santai lah. Santai itu maksud dia tuan-tuan boleh duduk dengar secara relax. Dalam kuliah saya ni tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan nak bersandar ke tiang ke dinding ke, tuan-tuan nak lunjur kaki ke, tuan-tuan nak baring pun tak apa, tak ada masalah. Tidur pun boleh tuan. Jangan mengigau saja. Kita bagi kebebasan lah. Jangan kacau saya kuliah sudah. Tuan-tuan relax je duduk kat situ tak. Sagi lengah-lenguh kan lunjur lah sekejap. Dia gitulah. Saya tak apa duduk atas kursi, tak ada masalah. Yang bersila tu azab dia lebih sikit. Boleh tuan-tuan? Baik, jadi tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi dalam rakaat yang pertama, tuan imam kita baca suratul Isra. Dan ayat ni saya kira semua orang hafal. Semua orang biasa dengar setiap kali Isra' Mi'raj, itulah ayat dia. Dia tak keluar dah ayat yang lain-lain. Ayat yang pertama dalam suratul Isra' A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah. Allah mula perkataan atau kisah Isra' ini dengan kalau istilah Arabnya disebut mentakdiskan dirinya. Allah sucikan zatnya dengan Allah sebut Subhanallazi, Maha suci Allah. Sebab apa Allah letak
permulaan Isra' ayatnya dengan Maha Suci Allah. Sebab Allah Ta'ala ni sangat mengetahui bahawasanya kisah Isra' ni akan ada manusia yang menentang. Akan ada manusia yang melawan. Dan lebih hebat, akan ada manusia yang tidak percaya, tak setuju. Lepas tu buat tuduhan yang tak betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal-awal Allah dah lock siap-siap. Yang bagi jadi kisah ni ialah aku, kata Allah, Maha Suci Allah. Sebab itu ulama ajar kita, bila kita, sebab Isra' ni dia cerita yang luar biasa kan, cerita yang pelik, cerita yang ajaib. Jadi ulama ajar pada kita, bila kita dengar atau melihat satu benda yang agak luar biasa, sunat kita menyebut Subhanallah. Ha, cerita dia gitu kan. Bila kita tengok benda yang kita kagum, pemandangan yang cantik, tengok ciptaan Allah yang mungkin ialah yang luar biasa dan sebagainya, maka Islam ajar kita, sunat kita menyebut Subhanallah. Baik, habis yang pertama. Saya nak ulas ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebab Isra' ni dia terlalu panjang. Satu jam ni memang tak dapat apalah, sikit-sikit lah tak. Kita ambil poin-poin yang penting, yang boleh kita relatekan sikit dengan kisah perjalanan hidup kita sekarang ini. Dan saya mengambil kupasan apa yang pernah dihurai oleh almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi menulis di dalam kitabnya Al-Isra' wal-Mi'raj. Kalau tuan-tuan nak baca kisah Isra' Mi'raj dengan huraian yang kita kata lain sikit lah, huraian dia simple, ringkas tapi padat, tuan-tuan pergi kedai buku, beli satu buku, nama dia Isra' dan Mi'raj. Penulis dia Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Mesir. Nipis saja tuan-tuan. Saya beli kitab tu 20 tahun dululah. RM10 tak sampai. Nipis ya. Dia hurai ayat satu tu je, tapi short dia punya kupasan. Jadi kalau baca hak tebal-tebal tu, kita ni pun belum tentu juga tak jenis rajin baca ni. Jadi saya syur hak nipih-nipih tu. Syekh Mutawalli Sya'rawi, kitab dia nama Isra' dan Mi'raj. Depan dia ada gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ha, itu dulu punya lah, sekarang cetakan baru kot. Baik, habis yang tu. Kemudian Allah sebut allazi asra bi abdihi. Allah lah Tuhan yang asra. Asra makna yang memperjalankan. Bermaksud bukan Nabi berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Berbeza Nabi berjalan sendiri dengan diperjalankan. Itu dua situasi yang berbeza. Yang Abu Jahal pening kepala tak faham-faham dan menolak mentah-mentah Isra' Mi'raj ini, kerana dia memikirkan Nabi itu berjalan sendiri. Kan bila Nabi kata malam tadi aku berjalan naik buruk, kata Nabi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abu Jahal kata, kau jangan melawak Muhammad. Berapa lama pergi? Nabi kata, satu malam aja, lailan. Pergi malam tadi, balik pun malam tadi juga.
Abu Jahal kata tak sah mengarut. Nabi kata, aku pergi naik buruk. Dia dibawa pula buruk itu oleh Jibril alaihissalam. Sagi kita cerita kaitan Jibril dengan buruk, dengan sains. Baru dia nampak lagi real perjalanan Isra' itu. Abu Jahal pula kata, wahai Muhammad, dari Masjidil Haram ni, pergi Masjidil Aqsa, naik unta yang sehat, sebulan pergi, sebulan balik. Kau jangan nak mengarut. Tengok eh, dia tak reti bahasa tuan. Nabi kata, aku bukan pergi sendiri. Aku tompang buruk, tompang Jibril. Tiba-tiba Abu Jahal hujah, kalau naik unta yang sehat, sebulan pergi, sebulan balik. Yang kau satu malam nampak temerang. Tak reti bahasa. Itu unta sehat, sebulan pergi balik, dua bulan. Kalau unta kau, makan seafood banyak, bengkak kaki unta itu. 4 bulan pergi, 4 bulan balik jawabnya kan. Orang cerita buruk, dia sibuk dengan unta tu. Mana nak selesai? Sedangkan allazi asra, Allah yang menjalankan Nabi. Dia macam ni lah tuan-tuan. Saya mari tadi dalam kereta saya, ada semut. Semut tu nama dia semut Sungai Buloh. Bukan Pai Jaras eh, Sungai Buloh. Semut Sungai Buloh ni tompang kereta saya. Saya pun keluar, dia pun menyusup turun daripada kereta. Berjalan dekat surau Mukhlisin eh. Ha. Dia pun berjalan kat surau Al-Mukhlisin yang penuh keikhlasan ini. Jumpa dengan semut Mukhlisin. Borak dia berdua, saya terjemahkan. Semut Mukhlisin kata, awak ni macam tak nak tengok aje ni, daripada mana ni? Nampak sehat aje macam tuan yang ditumpang kereta tu lah. Dia kata, saya semut Sungai Buloh. Uish, jauh tu. Berapa lama dari Sungai Buloh sampai sini? Dia kata, lebih kurang sejam. Kalau dia jawab satu jam saja, pitam semut Mukhlisin. Pitam tuan-tuan. Sejam ni daripada sini entah ke lorong berapa je dia boleh berjalan sejam. Tapi kalau dia kata aku datang ni sejam tompang kereta ustaz mana entah tak tahu tadi tu yang boleh sampai cepat tu. Aku relax je dalam aircon tidur dia kata. Tahu-tahu dah sampai sejam. Ha, macam tu Abu Rok. Bukan Nabi pergi atas kuasa dia. Tapi menumpang kenderaan. Dan Al-Quran menyebut allazi asra, Allah yang menjalankan, bukan jalan sendiri. Dan sebab itu kata ulama mutaakhir, ulama moden, Isra' dan Mi'raj boleh dirilitkan dengan sains dan teknologi. Buktinya ada pada buruk. Buruk ini dikatakan binatang tunggangan ahli syurga. Dan buruk hanya terdapat dalam syurga saja. Atas dunia tak ada. 4 zoo dah saya cari. Beruk banyak tuan. Buruk tak ada. Bunyi nak lebih kurang. Buruk ni binatang tunggangan ahli syurga. Kalau tuan-tuan teringin nak naik buruk, kena masuk syurga lah. Nah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dipanggil buruk ini sebab kata Nabi, dia punya speed, kelajuan dia tu sepantas kilat. Okey. Buruk kelajuan dia sepantas kilat. Kilat itu cahaya. Kan? Kilat yang kita tengok pum tu bercahaya, itu dipanggil kilat. Hak berbunyi itu petir. Lepas tu guruh. Dia ada tiga lah. Kilat, petir, guruh. Petir guruh ni lebih kurang lah dua beradik. Kilat tu yang sebelum dia berbunyi tu, dia menyambar dulu cahaya tu kan, dia panggil kilat. Kilat itu cahaya.
Satu. Yang kedua, yang bawa Nabi jadi teoris guide malam tu ialah malaikat Jibril. Jibril, tuan-tuan ibu-ibu kena ingat, Allah buat malaikat daripada cahaya, jin daripada api, kita daripada tanah. Tiga unsur yang berbeza. Malaikat daripada cahaya. So sekarang ni Nabi dibawa oleh dua cahaya, dua kelajuan cahaya. Jibril tu sendiri cahaya, Buraq itu kelajuan dia sepantas kilat, kata Nabi. Sekali dia tendang kaki belakang, kata Nabi, dia akan pergi saujana mata memandang. Bukan saujana utama dah, saujana mata memandang sejauh-jauh. Dan Buraq ini, kata Nabi, kecil sikit daripada keledai. Kecil sikit daripada kuda, besar sikit daripada barol. Ni duduk tengah-tengah tu. Barol ni di Malaysia tak ada, tuan. Barol kat Mesir banyak. Barol ni muka dia tak semak langsung, kuda semak lagi. Ada riwayat kata barol ni kacukan kuda dengan keledai, dia jadi barol. Di Mesir ada barol kaki empat, di Malaysia kaki dua saja. Tak reti bahasa. Kalau faham boleh berhenti kuliah dah. Jadi tuan-tuan, dalam ilmu sains kita belajar sifat-sifat cahaya. Cahaya ni dia ada sifat. Pertama, dia bergerak lurus. Cahaya ni kalau dia, kita petik switch lampu ni, dia tap nyala, dia pergi itu lurus. Dia bukan pergi bengkok-bengkok gitu dah. Lurus, itu sifat. Yang kedua, cahaya boleh dibiaskan. Batu masa sekolah dulu cikgu ambil contoh macam ni kan. Bila kita masuk pensel dalam air ni, dia jadi bengkok sikit. Masuk jari macam ni pun nampak besar, nampak bengkok. Sebab cahaya telah dibiaskan. Yang ketiga, cahaya ni boleh dipantulkan. Dia boleh melantun balik. Hak ni kita biasa buat dalam kelas dulu. Masa cikgu sains mengajar. Masuk cahaya matahari dalam bilik darjah. Kita pun buat keluar sharpener 20 sen. Yang ada cermin tu kan, 20 sen dulu-dulu tu. Letak kat atas meja, kena cahaya matahari, lepas tu suluh muka cikgu sains. Ha, tu yang tak lulus sains tu. Orang mengaji kau pergi suluh muka cikgu tak? Itu maknanya kita suluh balik tu, pantulan dia panggil. Dan yang keempat, cahaya ni ada, dia panggil the speed of light, kelajuan cahaya. Berapa laju cahaya bergerak, tuan-tuan? Saintis buat satu kiraan, lebih kurang lah. Yang tepatnya Allah saja yang tahu kan. Tapi kita boleh jadi panduan. Cahaya bergerak dengan kiraan 3 × 10, ganda 8. Jawapan dia dalam meter sesaat. Cara kira dia 3 × 10 × 10 × 10. 10 tu 8 kali. Tuan-tuan tak payah kira, saya bagi jawapan terus. Lambat. Dia tak laju macam Buraq. Jawapan dia tuan-tuan akan dapat, satu saat cahaya bergerak selaju 300 juta meter sesaat. Tak nampak laju sebab dalam kiraan meter. Meter ni biasa kita pergi Kamda dengan Jekylls. Kita nak beli kain, dia tanya, Haji nak berapa meter, kata dia kan. Jadi we must convert to kilometer. Kena convert to kilometer baru nampak laju tu. So kita alihkan kepada kilometer. Satu saat cahaya bergerak selaju 300,000 kilometer sesaat. Saya ulang balik, 300,000 kilometer sesaat. Laju agak-agak. Tuan-tuan buat kereta berapa laju paling tinggi?
ada 200 kilometer sejam. Meter tu pergi sampai 200. Nampak macam warok aja semua. Tak boleh tuan. Kita tengok Formula 1, tapi Malaysia dah tak ada dah, tahun lepas lah jadi tuan rumah kan, lepas tu berhenti lah di Sepang tu. Formula 1 ni paling laju pun 400 lebih, 450 kilometer sejam. Tu pun laju dah tuan. Kita tengok tu tinggal bunyi je, kereta dah kat depan. Kan, bayar tiket mahal, dengar bunyi saja. Kereta haram tak nampak apa. Selaju-lajunya 400 kilometer sejam. Saya ada seorang anak murid tuan-tuan. Duduk Gombak masa tu, kami duduk Gombak. Dia nak balik kampung. Kampung dia Kuala Terengganu tau. Bukan ke Maman, Dungun, sepadan-sepadan tak. Kuala Terengganu ujung sekali tu. Masa tu bulan Ramadan, dia naik daripada Tol Gombak 3:30 petang. Logiknya dia secara adatnya dia takkan sampai sempat berbuka di Kuala Terengganu tu. Masa tu LPT pun tak apa nak siap lagi. Dia pun standby beli air dengan roti-roti kan, takut tak dan nak buka puasa nanti. Sebab dia niat nak buka puasa dengan mak dia di kampung. 3:30 Tol Gombak. Dia kata, "Ustaz, saya boleh sampai Kuala Terengganu depan pintu rumah mak saya 10 minit sebelum bang maghrib." Saya kata, "Abang bawa laju mana ni bang?" "Tak laju Ustaz, 240 saja." Kereta Audi tuan-tuan, bolehlah 240. Dan dialah yang nasihat saya, dan saya pegang kata-kata tu. Dia kata, "Ustaz, kita beli kereta mahal, bawa perlahan, itu kufur nikmat." Aku pegang hak tu. Tu yang buat laju. Tuan-tuan jangan ikut tu. Ha, jangan kancil, jangan cuba-cuba 200 km sejam. Bergegor kepala otak nanti. Dia tengok kereta lah. Kalau kereta import mahal sikit sedap lah tak? Tak terasa laju. Dia rasa laju bila dah terbalik je tuan. Kan, bila dah masuk longkang baru terperasan. Jadi tuan-tuan, ini sokongan, fakta sokongan yang menunjukkan betapa lajunya Jibril, lajunya buruk. Jadi takkan tak boleh terima satu malam. Apa masalah dia? Jibril pula kata Nabi bersayap. Tuan-tuan rojak dalam surah An-Najmi ayat 13, 14, 15. Firman Allah, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Allah kata, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk yang asal, bentuk yang original sekali lagi pada malam Isra'. Nabi tengok inda sidratil muntaha, dekat sidratil muntaha, yang sebelah sidratil muntaha itu Nabi kata indaha jannatul ma'wa. Disitulah terletaknya satu syurga, namanya syurga Al-Ma'wa. Nabi tengok Jibril bersayap, bentuk original dua kali. Kali pertama umur Nabi 40 tahun ketika Nabi munajat dalam Gua Hira. Kan Jibril datang kan, peluk Nabi dari belakang. Masa itu Jibril ada sayap kiri kanan. Sebab para malaikat Allah ni Allah buat bersayap. Ada yang sepasang kiri kanan satu-satu. Ada yang dua pasang, ada yang tiga pasang, ada yang berpuluh beratus pasang. Lagi banyak sayap, lagi tinggi darjat malaikat. Nabi kata, "Aku tengok Jibril malam tu memiliki 1,200 sayap. Sebelah 600, sebelah kiri 600 tuan-tuan." Nabi kata sebelah sayap malaikat ni, kalau dia depa sebelah macam ni, timur sampai barat dunia ni gelap gulita. Tuan-tuan jangan tanya Jibril tu besar mana.
Sayap dia saja sebelah, gelap separuh bumi ni. Dia depa dua-dua, langsung gelap semua langit dan bumi. Punya besar tuan-tuan. Sebelah 600, sebelah kiri 600. Bayang 600 sayap tu, dia kepit Nabi begini sampai Nabi tak bernyawa. Iqra ya Muhammad, kan, dalam Gua Hira tu. Bacalah wahai Muhammad. Nabi jawab, ma ana biqari'in, aku tak reti baca. Tiga kali dia repeat, lepas tu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masa tu Nabi tak tahu siapa yang peluk dia. Dia balik turun daripada gua, balik ke rumah kan. Khadijah tengok abang kenapa pucat lesi. Dia kata, dalam kitab sebut Nabi jawab, aku nampak jembalang tanah. Dalam kitab sebut. Sebab Nabi tak tahu apa ke benda tu. Dan inilah rahsia kata ulama. Nabi ditakdirkan isteri pertama baginda adalah seorang janda. Sebab dia dah ada pengalaman dengan suami pertama. So bila Nabi balik, dia tenangkan Nabi, nampak? Kan dia kata, tak apa bang, abang ni orang baik, Allah nak tolong abang, meh saya selimutkan abang. Itu yang dia selimutkan Nabi menggeletar takut. Bukan dia marah Nabi lagi, itulah dah cakap dah, jangan jadi Nabi, degil, nak sangat, kata dia. Ha, macam kita lah tak, degil bang, jangan masuk, kan dah kalah. Hilang deposit pula tu. Jangan cari pasal lah. Patut bini ni support lah. Bukan nak maki hamun pula laki yang dah kalah tu. Kan? Jadi tuan-tuan, itu Nabi kali pertama tengok Jibril. Secara original. Kali kedua malam Isra. Jadi kalau kita nak kata, Isra Mi'raj ini boleh diterima akal. Memang boleh. Logik akal tu memang boleh sangat-sangat. Sebab yang bawa tu kelajuan cahaya 300 ribu kilometer sesaat. Bukan sejam tuan-tuan, sesaat. Sekali dia pum aja, sesaat saja 300 ribu kilo. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa baru dekat tak sampai, hampir-hampir 2000 kilo, tak sampai 1000 kilo lebih eh. Ha, jadi tuan-tuan, logik tu boleh terima dah. Disupport dengan fakta-fakta sains dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya sambung ayat Isra' tadi. Allazi asra, yang menjalankan hambanya. Allazi asra, yang menjalankan. Bi'abdihi, hambanya. Hambanya dalam ayat itu adalah merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya kata almarhum Mutawalli Sya'rawi, kenapa Allah panggil Nabi pada malam itu dengan hamba? Hamba ni satu panggilan yang paling hina dalam darjat manusia. Hamba tu duduk bawah kali. Tak. Tuan tu duduk atas kan? Hamba tu duduk bawah. Pasal apa Allah panggil Nabi hamba? Kenapa Allah tidak panggil nama Nabi terus? Allazi asra bi Muhammadin, yang menjalankan Muhammad. Atau allazi asra bi rasulihi, yang menjalankan rasulnya. Merujuk pada Muhammad. Tapi Allah panggil allazi asra bi abdihi, yang menjalankan hambanya. Sebab apa tuan-tuan ibu-ibu sekalian? Satu benda tarbiyah Allah nak ajar kita. Sebab kata ulama, Allah nak bagi tahu Nabi dan sebenarnya kepada kita juga. Ibaratnya Allah nak kata macam inilah. Wahai Muhammad, sejauh mana pun engkau pergi, setinggi mana pun aku bawa engkau naik sampai ke langit, ingat, kamu tetap hamba kepada Allah. Jangan nak belagak, jangan nak sombong, jangan nak rasa diri kita ni hebat sangat. Tak ada benda tu.
Itu pengajaran dia. Allah nak ajar sedar ke diri. Jangan rasa kita hebat, orang lain tak bagus. Jangan, tuan-tuan, kita ni siapa dia? Saya paling takutlah, tuan-tuan, dalam jadi ustaz berceramah dah 20 tahun ni, takut tuan. Bukan takut apa, takut bila kita kuliah, habis kuliah orang puji kita punya kuliah. Silap kita jawab, habis pahala kuliah, tuan, jangan buat main. Takut tuan-tuan. Katalah lepas mayang sekejap lagi, tuan-tuan salam, ustaz sedap ustaz kuliah malam ni. Saya pun jawab lah, baru tahu ke? Oh, belagak gila ustaz ni. Habis pahala tuan, jangan buat pasal. Semalam saya khutbah Jumaat Masjid Zakaria Gombak Batu Lapan, masjid baru. Masjid lama tapi buat baru besar tuan. Habis keluar-keluar kat tangga tu ada seorang tua duduk. 85 tahun umur dia. Saya tak kenal pun pakcik tu. Kita pun tu kali pertama masjid baru tu kita masuk. Dia pun salam tangan tak lepas dia kata. Dia kata, ustaz, sedap lah ustaz tazkirah dengan khutbah tadi. Oh, sudah tuan. Jangan tuan-tuan, sehari setan masuk, kembang tak tentu pasal, habis pahala. Kita pun jawab, boleh lah Haji, sikit-sikit Allah bagi ilmu gitulah. Allah yang ketuk pintu Tuan Haji, bukan saya pun, saya bersyarah aja. Cakaplah setakat mana reti pun. Kita kena jawab balik pada Allah yang mengurniakan pada kita. Bukan kita hebat secara mana, hebat apa benda tuan. Tuan-tuan nak kata tuan-tuan hebat apa benda. Kita last makan tengah hari tadi tak? Pukul 2, pukul 1. Habis makan ni sekarang dah tengah menggelegak pula lapar ni. Hebat apa benda ni? Kalau hebat, tuan-tuan makan tengah hari, kenyang 5 hari tau. Tu baru hebat. Tu baru boleh nak belagak-lagak sikit tak? Ini makan tengah hari, jangan kata sekarang pukul 5 dah menggelegak tadi. Saya faham dah cekodok tadi, backup.